Tak lama lagi orang tak harus menyentuh layar smartphone untuk memberi perintah memutar sebuah lagu atau menolak panggilan telepon. Sensor yang baru dikembangkan peneliti University of Washington, Sideswipe, memanfaatkan teknologi radio mirip radar. If you think about a radar on an aircraft or on a boat or something like that, in that case you have a transmitter which is sending energy out into the environment and it's being reflected from objects nearby. Gerakan tangan pengguna berfungsi mirip benda yang dipindai radar. Satu lagi kegunaan teknologi ini adalah memungkinkan pengguna yang sedang menyetir mematikan ponsel hanya dengan isyarat tanpa harus merogoh kantong atau kursi sebelah sehingga membahayakan diri sendiri. Sensor Sideswipe bisa mengingat berbagai macam isyarat dan apa yang dimaksud dengan masing-masing isyarat tersebut. And what we do is we use a machine learning algorithm to match patterns of the changes due to gestures with previously recorded patterns. And when we see a match, we say, oh, a particular gesture was being performed. Teknologi Sideswipe sementara ini 87% akurat mendeteksi gerakan. Hanya saja tantangan bagi pengembang adalah bagaimana membuat pengguna mengingat masing-masing isyarat yang perlu digunakan untuk setiap perintah. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.